ka mu mi. Na ke. Ma mu gbo ka li ru ki gaji. Haje. Ka la u ki haje ke tu jo ka le ga chan ni. Alhamdulillah. Dapat juga kamu pergi tujuh haji, ya? Ye, yeah, kalau kali ni yang masuk ni dah kelapa. Apa yang masuknya? Ini haji ni, ha? Kan kita ni, ni kalau kita nak pergi haji, kita pergi umrah dulu. Lepas umrah baru ke haji. Lepas haji barulah mabronnya. Tak itu ni, hehehe. Tapi man, kamu kena ingat. Ngapa? Kalau kita nak pergi ke haji, kita kena pergi immigration. Lepas ke immigration, cok bicar. Iya. Lepas cok bicar, pergi ke Abu Dhabi. Dah ke Abu Dhabi, pergi ke Madinah. Nanti. Mengapa? Pasal apa? Mengkemir ni makan semua dah buah-buah kami ni. Sebab semua buah-buah kami kan ni makan ni. Kenapa? Aduh, pening lah aku. Kalau pening, isap rokok dulu ni. Kita ni dah ramai duduk kampung, kita isap rokok dulu ni. Itulah berkasihnya. Ni, orang tua. Dah nak mati ni, isap rokok lagi, tak boleh makan? Ha? Dah masuk tahun baru, tak faham lagi. Kedai makan, tak boleh rokok. Kenapa mengajar budak kawan baru ni? Kita lama di kampung ni. Tidak pernah orang pegawai datang nyamai-nyamai yang kita ni. Memang kena zaman lah pakcik. Dah masuk tahun baru, kita akan laksanakan tugasan ni. Tak aku isap rokok umur 58 tahun. Tahun. 58 tahun. Tidak pernahnya orang datang nyamai-nyamai ni. Kalau dah 58 tahun tentang badan pakcik tu dah macam mana tu tak rasa? Kita tak tahu nanti pakcik. Kesihatan kita ni jaga ni. Takpelah. Ni Samad, nanti bayar pakcik eh. Di Samad tu ke? Samad. Apoy, Samad, 15 ribu. No, takkan pergi peradak sampai lepas 15 ribu. Daripada tahun 58, mumpuk sampai hari ni, itulah biaya. Astagfirullahaladzim. Yang membuat kuasa 2020 yang kamu kira sebelum mereka tu kenapa? Asal bergasap. Ini budak-budak pegawai baru ni memang sombong. Tidak pernah diuntung rumah orang tua ni. Kamu kalau berani mari ni berhadapan dengan orang tua ni. Saya buka uniform. Orang main-main, mari. Aku tua, tapi aku tak takut. Sabar. Tak, orang tua ni orang mana? Kamu bukan menyombong benar baru di jawatan tinggi udah nak bergaduh. Ini kamu nak ajak gaduh. Saya pegawai muda, saya hormat orang tua, tapi jangan cabar saya. Jangan tekan-tekan saya pak cik eh. Pak cik mokok? Tak. Bagus pak cik ni tak mokok. Tapi anak aku tu mokok umur daripada 6 tahun sampai dah umur 31 tahun. Inilah orang tua yang mengajarnya. Kita ni salah ni. Budak-budak akan ikut contoh orang tua pak cik. Ni bagi ke anak pakcik. Hai, anak aku tak merokok kat sini pun kena saman. Janji berasak. Udahlah, aku malas kalau duduk berdua kamu semua macam ni. Aku tidak, rumah aku tidak berasak. Udah balik. Bagi kat rumah sekali. Kenapa? Dapur berasak tadi kan? Bagi kat dia. Kena juga. Tak payah baliklah. Apa tu? Ubat nyamuk. Habis satu lagi. Kena juga ke ubat nyamuk? Kalau pakau berasap kan? Bayar, Samad. Aku tak faham dah jelak aku menengok kamu ni. Sudah, aku nak pergi rumah Sleman. Dengar kata rumahnya terbakar. Dengan selesai pinggang. Oh, yang simpan tiga ni ke? Bagi kat diorang. Takkan rumah terbakar pun di Sleman. Bukan bagi kat dia orang, bagi kat bomba. Kenapa bagi kat bomba? Lepas padam api ni ke apa? Asap. Bagi kat bomba. Dahlah, saya pun dah jalan tegas. Saya nak beransur dulu kecil. Nanti. Duduk dengan anak muda ni. Kita kena dia kena kita ni. Kamu tahu tak kamu nyamai di mana ni? Di kedai makan lah, di sini kan? Kita tak boleh rokok kat sini. Kedai makan otak kamu, ini rumah aku. Sampai ke rumah kamu nyaman ya? Aku boleh saman kamu balik mencoboh dalam rumah aku. Ini ketua kampen. Tercapau tak? Jangan tawar.